kita ini akan pulang. Setiap kita akan berpindah. Di dunia saja kadang kita pindah tempat, pindah tugas, pindah domisili. Bukankah setiap perpindahan butuh bekal? Anda dari Jakarta datang ke Garut, bukankah butuh bekal? Butuh kendaraannya, butuh kecukupannya, butuh materinya. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah, kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas, sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah, tidak. Bekal yang dibawa saat berpulang dan kita katakan meninggal dunia itu hanya satu, yaitu amal saleh.